Hello parents. Setiap orang tua tentu berharap memiliki anak yang cerdas dan aktif. Salah satu ikhtiar yang bisa parents lakukan agar harapan tersebut dapat terrealisasikan adalah memberikan nutrisi terbaik bagi bayi. Nutrisi terbaik ini dapat parents berikan melalui pemberian ASI pada bayi. Tapi agar kandungan ASI yang diberikan semakin berkualitas, maka bunda perlu mengkonsumsi makanan ataupun minuman tertentu karena nutrisi yang terkandung dalam ASI berbanding lurus dengan makanan yang bunda konsumsi. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahas beberapa rekomendasi makanan untuk ibu menyusui agar bayi cerdas dan aktif. Apa saja? Yuk disimak parents. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Telur. Telur mengandung omega-3, kolin, zinc, lisin, serta lutein. Kolin yang terkandung dalam telur bermanfaat dalam menjaga memori atau daya ingat serta kemampuan belajar anak saat besar nanti. Adapun lisin bermanfaat dalam mengurangi stres emosional si kecil serta mengurangi kecemasan anak. Zinc yang terkandung dalam telur juga memiliki manfaat yang luar biasa, yakni dapat melindungi otak dari kerusakan DNA dan RNA. Dan lutein sendiri berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan kognitif anak. Luar biasa ya parents, kandungan dari telur ini. Oleh karenanya, jangan lewatkan telur dalam menu harian atau cemilan ibu menyusui ya. 2. Sereal. Sereal yang terbuat dari gandum kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Selain itu, sereal juga dapat menambah energi bagi ibu menyusui. Pilihlah sereal yang terbuat dari gandum utuh karena baik bagi kesehatan saluran pencernaan bunda dan baik untuk perkembangan otak bayi. Pilihlah juga sereal yang memiliki kandungan gula yang rendah agar lebih sehat dan baik untuk tubuh bunda. 3. Roti gandum. Daftar makanan berikutnya yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan bayi adalah roti gandum. Roti gandum kaya akan asam folat yang baik dan berguna untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Makanan lainnya yang juga kaya akan asam folat dapat bunda temukan pada sayuran hijau. 4. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang merah rebus sangat baik dikonsumsi oleh ibu menyusui. Hal ini dikarenakan kacang-kacangan memberikan khasiat untuk ibu menyusui seperti meningkatkan produksi ASI dan juga memiliki kandungan serat dan asam folat. Asam folat inilah yang dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. 5. Ikan. Ikan mengandung omega-3 yang baik untuk menjaga sistem syaraf pusat dan juga perkembangan otak bayi di awal pertumbuhannya. Beberapa ikan yang kaya akan omega-3 diantaranya adalah ikan salmon dan tenggiri. Namun, ibu menyusui perlu membatasi konsumsi jenis ikan laut karena khawatir telah terkontaminasi merkuri. Konsumsi ikan cukup 2-3 porsi saja dalam sepekan agar busui tidak sampai keracunan merkuri. Nah itu dia parents, beberapa daftar makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu menyusui agar bayi cerdas dan aktif. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.